wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amsilatul waswasati katsiratun wa tuja'u ila kulli tawahhumin wa tashakkukin la yustanadu ila sababin ma'rufin. Artinya, dan contoh-contoh was-was itu banyak, dan itu dikembalikan kepada rasa ragu-ragu yang tidak bersandar kepada sebab-sebab yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu perkara yang harus kita jauhkan, yang menurut hadis Nabi kemarin kita baca tuh, halakal mutanatti'un. Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Celaka, binasa, hancur orang-orang yang senantiasa was-was. Nah, makanya kita dalam menyikapi berbagai urusan yang ada itu, tinggalkan yang was-was, yang ragu-ragu, yang memang dalam diri kita ini masih punya keyakinan antara benar dan tidaknya, antara halal dan haramnya. Nah, itu namanya al-mutanatti'un. Artinya ya, sesuatu yang dianggap ragu dan buat was-was. Nah, kita tinggalkan tuh. Yang kemarin ya kata Nabi, "Da'ma yuribuka ila ma la yurib." Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada kamu, yang membuat kamu was-was. Kemudian ambil kepada sesuatu yang tidak meragukan, yang memang tidak ada was-was. Sebab orang yang was-was itu akan binasa, akan rugi, seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walayan bagi lil insani ayyakula ma baqiya fid dunya minal halali syai'un. Dan tidak layak bagi manusia untuk berkata sesuatu yang tersisa di dunia ini dari yang halal, syai'un, itu hanya sedikit. Ya'zuru bizalika nafsuhu, yang menjadi uzur dengan hal itu oleh dirinya. Fitarkil waro'i, di dalam meninggalkan waro' wal ihtiyati, dan kehati-hatian. Jadi enggak boleh kita ngomong begitu. Ya Allah, sesuatu yang halal di dunia ini susah, tinggal sedikit, sehingga kayaknya susah kita untuk ya mengambil hal-hal yang halal. Nah, dengan alasan itu akhirnya dia enggak waro'. Dengan alasan itu akhirnya dia meninggalkan kehati-hatian. Itu enggak boleh. Kalau dalam bahasa kitanya ya bilang begini, boro-boro yang halal yang haram aja susah. Nah, enggak boleh kita ngomong begitu. Ya, jadi di dunia ini masih banyak yang halal, masih banyak yang baik-baik. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengambil sesuatu yang memang itu hukumnya ya meragukan, apalagi sampai kepada yang haram. Yang halal masih banyak. Jangan kita bilang yang halal itu cuma sedikit susah untuk memperolehnya, sehingga dengan alasan begitu kita enggak waro, sehingga dengan alasan itu kita enggak ihtiyatan, bertindak kehati-hatian. Ya, ini Bapak Saudara. Jadi kita tetap dalam hidup dan kehidupan ini memanfaatkan dunia yang Allah berikan, harus yang baik-baik, yang halal. Kalau bisa yang masih meragukan, yang bisa membuat was-was, itu harus ditinggalkan. Fa inna zalika qaulun fasidun. Orang yang ngomong begitu tuh ucapannya merusakkan. Rusak itu, Pak. Ya kalau dibilang ya boro-boro yang ya halal, yang haram aja susah. Nah, itu enggak pantas, itu qaulun fasid. Ya, ucapan yang merusakkan. Ya, jadi kita tetap harus waroh, kita tetap harus ihtiyaton di dalam ya menyikapi kehidupan ini. Seberapapun fitnah yang terjadi di dunia ini, itu masih banyak cara-cara untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ya, jadi jangan sampai kita ya berucap seperti itu, karena ucapan yang menyatakan ya untuk mencari rezeki yang halal susah sedikit, sehingga akhirnya itu menjadi alasan dia untuk tidak warok dan tidak ihtiyaton, itu ucapan yang menyesatkan.
Qalal Imamul Ghazali, berkata Al Imam Al Ghazali, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu pun jelas. Tuh Nabi yang bilang. Ya, seperti itu. Ya, jadi Imam Al Ghazali menyatakan itu sesuai dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Ya, innal halala ya wa innal harama, kan begitu. Halal itu udah jelas ada, yang haram juga jelas. Bahkan di antara yang halal dan haram ada yang mustabih. Nah, itu yang harus kita benar-benar cari yang halal. Kalau yang haram kita tinggalkan, kalau yang mustabihat, nah itu sebagai tindakan hati-hatian kita menjadi orang yang waras, tinggalkan walaupun hukumnya belum jelas. Itu kata Imam Al-Ghazali, al-halalu bainun wal haramu bainun, kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zalika fi zamanihi alaihi salam, dan itu pada masanya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika yakunu fi kulli zamanin, begitu juga yang akan terjadi pada setiap saat dan setiap waktu. 14 abad yang lalu Nabi ucapkan begitu. Nah, sekarang ya di zaman modern ini apakah itu masih berlaku? Ya masih, Bapak Saudara. Innal halala bayinun wa innal harama bayinun, itu masih berlaku. Yang halal saat ini banyak, banyak, jelas enggak? Jelas. Yang haram ya sama, banyak dan jelas, sehingga kita enggak perlu ragu untuk mencari yang halal ya, karena masih jelas. Bahkan di makanan-makanan itu ada yang jelas, oh ini produk halal, halal, kan jelas itu namanya ya. Jadi kalau di pasar masih ada daging, daging kerbau, daging ya kambing ya, dan tidak dicampur adukkan dengan daging anjing, daging babi, ya itu namanya masih jelas yang halal. Ya, jangan sekali-kali Kebayoran Lama atau di Cipulir atau di pasar-pasar yang nyari daging ya babi di mana? Ya, jangan. Ya, ngapain kita nyari daging babi? Orang yang halal masih banyak. Nah, seperti itu. Ya, jadi artinya ini berlaku terus ya, sampai saat ini dan sampai saat yang akan datang ila yaumil qiyamah. Jadi innal halala bainun wa innal harama bainun, berlaku sampai kapanpun. Ya, begitu kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Jadi ya kita ya insyaallah ya, apalagi yang namanya kita sebagai mayoritas umat Islam ya, itu untuk mencari makanan yang halal alhamdulillah tidak merasa sulit di Indonesia. Ya, kita beruntung nih di Indonesia tinggal. Ya, itu untuk mencari makanan-makanan yang halal kira-kira susah apa gampang? Apa berat? Itu enggak, semuanya gampang, enggak ada yang berat, enggak ada yang susah ya untuk mencari makanan-makanan yang halal, sehingga tidak ada alasan ya kita itu ya enggak warok dan tidak bertindak ke hati-hatian. Bahkan kita kalau ke Bali Pak ya, kalau dulu tuh ya saya pada saat tahun 80-an tuh ya, itu memang Masya Allah kalau ke Bali kita mencari makanan-makanan yang halal agak repot ya, seperti itu, yang banyak daging babi, daging babi ya. Nah, itu masih susah, tapi kalau sekarang mah udah gampang Pak ya. Di Bali itu kita untuk memperoleh makanan-makanan yang halal itu ya cukup mudah sekarang ya, masakan Padang aja udah banyak di sana sekarang. Nah, seperti itu ya, jadi nggak susah. Jadi kita jangan sampai ada alasan susah. Ya terserah dah, yang penting saya makan, yang penting ya saya makan. Enggak boleh begitu. Itu ucapan yang sesat. Wa innama tahtalipul azminatu pikilatil halali. Hanya bedanya masa itu terkait tentang sedikitnya halal, wa kasratihi dan banyaknya yang halal, bi ikhtilafi solahil azminati, berbeda dengan ya baiknya waktu dan zaman, wa fasadiha dan rusaknya waktu dan zaman. Yang jelas kalau kita tinggal di Indonesia itu insyaallah dah
untuk mencari makanan-makanan produk halal itu lebih gampang. Tapi kalau kita lagi ke Singapura, kalau kita lagi ke China, kemana gitu, nah itu hati-hati juga dah. Karena memang itu bukan lokasi kita, bukan tempat kita. Kita perlu dipandu, ya, jangan sampai membeli makanan-makanan yang nantinya itu tidak halal. Tapi biasanya kalau muslim itu nanti disiapkan ada tempat-tempat restoran muslim biasanya di Singapura, ya, atau di negara-negara lain yang memang bukan mayoritas muslim gitu. Tapi ada restoran-restoran yang memang itu diperuntukkan buat orang-orang muslim. Yang penting jangan salah masuk aja. Ya, salah masuk pas restoran babi semua nih daging. Masya Allah, udah makan keluar baru. Masya Allah, ternyata yang kita makan babi. Tapi enak juga ya, gitu. Ini bahaya ini. Jadi kita kalau keluar negeri memang posisi kita belum tahu lokasi-lokasinya. Nah itu harus ihtiyaton, bertindak kehati-hatian. Tapi tetap insya Allah ada. Ya, jadi food muslim itu insya Allah ada. Makanan-makanan buat orang Islam itu insya Allah ada. Tapi kalau di Indonesia insya Allah dah, ya itu lebih gampang dan lebih mudah. Kenapa? Karena memang kita mayoritas umat Islam. Seperti itu. Kala beliau bilang, wal halalu kasirun, yang halal banyak. Wal haramu kasirun, yang haram juga banyak. Walaisal haramu bil aksari, dan bukanlah yang haram dengan yang banyak. Wala budda, dan mesti pikuli zamanin, pada setiap waktu, min wujudil aksami salasati, dari adanya macam-macam yang tiga. Mana? Al halali, yang pertama yang halal. Wal harami, yang kedua haram. Was syubhati, dan yang ketiga yang syubhat. Ala wibki ma ahbaru bihi Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang waktu Bapak Ibu Saudara, itu yang namanya makanan tidak lepas dari tiga. Ya, dari zaman Nabi Muhammad sampai saat ini makanan tidak lepas dari tiga. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Sampai sekarang begitu. Pasti kita lihat dan makanan tinggal kita pilih mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Nah, itu pasti ada. Dari zaman Rasulullah sampai saat ini, fi qaulihi al halalu bayyinun, ya, di dalam sabda Nabi al halalu bayyinun, ya, halal itu jelas. Al hadis, baca itu hadis, intaha kalamuhu rahimahullahu biman ahu, ya, selesailah apa yang dikemukakan oleh, ya, kalamnya musannif, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, bimaknahu, dengan artinya. Suma'lamu rahimakumullah, kemudian ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, ya, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang buat kamu. Ya, anna qad nabbahna, sesungguhnya kami sudah memberikan peringatan, alas syubhati, atas barang-barang yang syubhat, bima qaddamna fiha, dengan apa yang telah kami ajukan sebelumnya, minal kalami, dari pembahasan-pembahasan, al mujmalil wajizi, secara global dan ringkas. Jadi terkait tentang yang syubhat, kata pengarang kitab, saya sudah jelaskan secara global, secara singkat. Waqad atolal kalamu piha, dan sungguh pembicaraan terkait tentang masalah syubhat mestinya panjang. Wapi tapasili aksamiha, dan di dalam memperinci bagian-bagiannya, yaitu hujjatul Islam fi kitabil halal, itu nanti dijelaskan lebih terperinci, ya, oleh hujjatul Islam, ya, di dalam pembahasannya, judulnya kitabul halali wal harami. Di mana diambilnya? Minal ihya'i, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, itu dikarang oleh hujjatul Islam Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, itu nanti kalau kita baca kitab Ihya, nanti ada kita buka kitabul halali wal haram. Ya, itu pembahasan, ya, masalah halal dan haram. Maka terkait tentang syubhat Imam, ya, Al-Ghazali akan dijelaskan dengan panjang lebar. Tapi kalau di sini Al-Habib Al-Haddad menjelaskan sangat ringkas global saja. Kalau mau lebih panjang lagi, nanti kita buka kitab Ihya Ulumuddin. Faman aroda,
syifa al-ghalili fi zalika fa'alai bil kitabil mazkuri. Maka siapa yang ingin penyembuh daripada ya obat-obat ya daripada kekurangannya, maka silahkan dia bisa buka referensinya dari kitab tersebut, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Faqad dzakara ba'dul ulama'i rahimahullahu, dan sungguh sebagian para ulama sudah menyebutkannya, annahu lam yu'allif fil islami misla dzalikal kitab, sesungguhnya belum pernah tersusun dalam Islam kitab seperti itu. Jadi enggak ada lagi kitab yang lebih sempurna ya dibanding daripada kitab Ihya Ulumuddin dikarang oleh Imam Al-Ghazali, lebih-lebih terkait pembahasan tentang syubhat. Makanya kita bisa baca ya, dulu waktu saya masih ngaji sama mu'alim alhamdulillah pernah saya baca kitab Ihya Ulumuddin ya, begitu beliau dulu pernah baca kitab Ihya Ulumuddin pertama di Masjid Al-Alawi ya, kemudian yang kedua ya di Masjid Mistik ya pernah juga. Nah kemudian pernah juga dibaca di Masjid Al-Mubarak Cipulir ya, dulu tahun-tahun 90-an saya masih ikut ngaji sama beliau tuh waktu saya mahasiswa ya, masih di IAIN. Saya tuh biasa tuh Pak ngikutin pengajian beliau yang di sini, yang di sini, yang di sini ya, terus saya ikutin dari satu majlis ke majlis yang lainnya, di antaranya ya itu ada pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Nah seperti itu ya, jadi itu memang begitu ya apa namanya komplit pembahasannya, sehingga di sini dibilang nggak ada lagi dah di zaman Islam yang kitabnya lebih sempurna kebandingan daripada kitab Ihya ya karangan daripada Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Qultu, aku berkata, kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, wa jami'ul ihya'i lam yu'allif fil islami ya, dan semua ya ihya itu tidaklah dapat disusun di dalam Islam sepertinya, fi panihi dalam pannya, kama yu'rafu zalika sebagaimana diketahui itu, wa yatahaqquhu dan dinyatakannya, man nazara fihi bagi orang yang memang melihatnya, wa ta'ammalahu dan menelitinya, min ahli ilmi wal insafi dari ahli ilmu dan ahli yang menyadari hal tersebut. Suma'lamu, kemudian ketahuilah wahai saudara-saudara rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat buat kamu, innal muharramati ala kismaini ya, atau kita baca anna boleh, annal muharramati ala kismaini, sesungguhnya barang-barang yang diharamkan terbagi menjadi dua ya, jadi barang-barang yang diharamkan itu kata Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab ini terbagi menjadi dua. Al-qismul awalu, bagian yang pertama, syai'un muharramun fi ainihi, sesuatu yang memang diharamkan pada ainnya, sesuatu yang diharamkan pada zatnya, memang zatnya udah apa? Udah haram. Itu namanya syai'un muharramun fi ainihi. Mana contohnya? Wazalika, yang demikian itu kalmaitati, seperti bangkai. Bangkai memang udah haram. Bangkainya itu sendiri yang haram. Udah jelas. Makanya enggak ada yang mau makan bangkai. Nah, bangkai itu bukan berarti daging yang sudah ya bau dan busuk, tidak. Bangkai itu yang dimaksud binatang-binatang ternak yang disembelihnya tidak sesuai dengan syara. Nah, itu namanya apa? Bangkai. Ada ayam, Pak, ketabrak, nabrak motor. Ya, cukup lah ini ayam gede juga. Masih hidup lepek-lepek-lepek. Ya. Ada yang lihat, oh sayang-sayang ayam, dipotong aja. Nah itu lihat, kalau seandainya ayam ini sudah tidak bertahan hidup, enggak ada hayatun mustaqirah. Kalau di dalam kitab, ya Fathul Mu'in dijelaskan gitu. Ya kalau enggak ada hayatun mustaqirah, dipotong, itu udah bangkai. Hukumnya udah bangkai. Tapi kalau masih punya hayatun mustaqirah, bertahan hidup, setengah hari masih kuat di hidup nih. Ya begitu, habis ditabrak tapi masih kuat hidupnya. Ya begitu. Nah ini kalau dipotong boleh, tapi kalau udah nggak ada hayatun mustaqirah itu kita potong, ya bangkai juga namanya. Atau sembelihan bukan orang Muslim, ya orang-orang kafir,
Ya. Nah, kemudian disembelih, walaupun namanya disembelih, tetap sembelihannya itu hukumnya bangkai. Ya, begitu. Ya, jadi yang dinamakan bangkai itu bukan berarti ya daging yang udah bau, bukan. Daging segar pun kalau cara-caranya tidak benar sesuai dengan syarat penyembelihan yang enggak benar. Nah, begitu. Ya, itu termasuk bangkai. Potong sekali belum selesai semua, masih hidup. Ya, potong lagi kedua kalinya, ya udah bangkai. Ya, udah enggak benar. Makanya ketika motong kita harus tahu syarat-syaratnya itu. Jadi enggak sembarangan motong itu. Makanya ada orang-orang yang ahli udah di bidangnya yang motong. Ya, jangan nih sekarang orang banyak modal berani doang memotong-memotong aja. Ya, habis dipotong itu diri lagi jalan, ya. Nah, seperti itu. Ya, ada kambing habis dipotong, dia masih embe-embe jalan-jalan ke mana-mana. Ya, potong lagi sekali. Ya, masa motong sekali. Nah, begitu. Jadi jangan dibuat main-main, ya. Kata Ahok aja ngomong begitu. Ya, emang nih negara-negara siapa? Ya, bocah mau jadi pemimpin. Begitu, masa Ahok ngomong begitu? Ya, itu bingung juga itu. Ya. Jadi jangan mencoba-coba. Itu negara kita besar masalahnya. Ya, negara kita itu besar Bapak Saudara. Jangan mencoba-coba. Ya, ada yang ngomong begitu. Itu kita lagi liatin aja dah. Ya, macam-macam sekarang politik ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita enggak boleh coba-coba. Kalau memang bukan ahlinya jangan, motong bukan ahlinya jangan. Ya. Ya, begitu. Apalagi udah main sapi sama kambing aja. Ya, beli ayam dah, ayam pitik potong dulu dah. Bener enggak? Nah, begitu. Lagi ada ijazah orang motong tuh, ya. Mesti ada gitu caranya diijazahin dia. Nah, begitu. Jadi jangan sekarang kan ya mainnya begitu. Wah, bisa motong nih. Ya punya golok dah. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau memang kita kan di ahlinya jangan, tapi kalau mau belajar boleh minta ajarin sama yang paham, minta diijazahin. Nah, udah bismillah, udah benar nih. Nah, udah silahkan. Nah, seperti itu. Dulu orang tua saya Bapak Saudara itu termasuk ya enggak kenal capek kalau motong kalau di bulan Zulhijjah. Itu kalau tanggal 10 Pak dari mulai turun dari sholat Idul Adha itu dijemput sini jemput sana. Ini dari pagi pulang-pulang zuhur. Itu golok yang sekarang yang masih ada yang saya pegang Pak, itu goloknya. Itu kalau satu hari ya saat itu ya itu udah ratusan ekor, enggak pakai diasah lagi. Ya, ratusan ekor. Karena memang dulu masjid-masjid musala-musala enggak ada yang berani tuh. Ya, begitu. Jadi nungguin, ada yang ya sampai nunggu udah jam 10. Ya, begitu. Ya karena dari sini yang saya heran tuh enggak ada capek. Saya ngerasain Pak motong, ya. Baru ya berapa ekor terasa capek. Lah itu kalau ratusan ekor, ya. Itu begitu. Saya pikir Masya Allah, iya ya. Ini kalau memang kagak ada ijazah, enggak ada izin, ya repot juga. Enggak bisa ngandelin tenaga, capek gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ya kalau bukan ahlinya jangan. Kalau kita mau belajar, kalau udah ngerti bisa insya Allah potongannya benar secara syar'i. Ya, seperti itu. Sebab itu yang namanya bangkai bukan yang tadi saya bilang aja, motong kalau enggak benar itu pun jadi bangkai. Ya, motong kalau enggak benar juga jadi bangkai. Ya, begitu. Nah, ini makanya kalau yang udah masuk muharram fi aini itu jelas-jelas ainnya bendanya udah haram, bangkai, wadami darah. Itu darah. Di pasar ada yang jual darah, Pak. Ya, apa bentuknya? Marus ya? Ya, marus itu kan darah yang dibekukan. Ya, itu darah. Haram dimakan, enggak boleh. Ya, seperti tahu itu dia. Ya, dijual di pasar-pasar tuh. Iya, jangan, enggak boleh. Ya, karena itu termasuk darah. Ya, darah dihalalkan cuma dua kata Nabi, al-kabid wat-tihal, itu dalam hadis sahih, yaitu limpa dan hati. Hati kan darah ya, hati darah, tapi itu udah boleh halal, al-kabid wat-tihal. Ya, nah itu boleh. Selain itu ya haram. Ya, marus tuh ya itu darah yang dibekukan, ya, kemudian dibuat seperti potongan-potongan daging seperti itu. Ya, nah itu dijual, nah itu enggak boleh. Jangan kita beli, haram itu hukumnya.
wal khamru khamar, itu memang ainnya, ainnya udah haram, enggak boleh. Wa ma la yahilu aqluh, dan sesuatu yang tidak halal dimakannya, minat toiri, misalnya jenis-jenis burung, ada nanti beberapa jenis ya yang memang itu burung-burung yang enggak boleh, sebab ada jenis burung yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Wasiba, ya binatang-binatang buas, nah itu juga sama, ainnya memang haram, enggak boleh. Wal hayawanat, ada beberapa hewan-hewan seperti anjing, babi, nah itu memang enggak boleh, udah ainnya najis, ya enggak boleh. Wal hasarat atau hasarat, serangga-serangga, nah itu kan banyak serangga-serangga, nah itu enggak boleh. Jenis-jenis serangga itu termasuk ainnya yang tidak dibolehkan. Wa hadzal qismu la yahilu minhu, ini bagian tidak halal daripadanya. Qalilun, ya wala katsirun, itu yang haram-haram di situ sedikit, banyakkan yang halal. Kambing halal, ayam halal, kerbau halal, sapi halal, ya. Nah, babi yang haram. Masa ada kerbau, ada sapi, ada ayam, ada kambing, dipilih babi? Ya, babi cuma satu. Jangan, jangan makan daging babi. Orang yang lain masih banyak, yang halal masih banyak. Tuh, jadi yang haram itu sedikit. Ya, yang lainnya banyakkan yang halal, Bapak Saudara. Ya, begitu. Minuman-minuman coba, lebih banyak yang halalnya. Cuma khamr doang. Susu halal, madu halal, moya, ya air, ya jernih, ya itu halal. Cuma satu khamr. Kan berarti yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Ya, yang halal banyak, masa cacing dimakan, ya. Begitu. Ulat bulu dimakan. Orang yang lain masih banyak, kenapa serangga-serangga yang begitu dimakan? Iya, ulat keket dimakan. Emang yang ya halal masih banyak. Ya, seperti itu, ya. Jadi jangan, Bapak Saudara. Ini kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, yang halal itu ya banyak, yang tidak halal sedikit. Nih sekarang banyak manusia yang sedikit dicari-cari. Ya, jangan, ya. Makanya ibu-ibu kalau ke pasar jangan nyari daging anjing. Ya, pakai baju ya rapi muslim, muslimah. Ya, abangnya bingung. Daging anjing di mana, Bu? Hah? Daging anjing yang dicari. Ya. Orang daging sapi banyak, kerbau banyak, kambing banyak, kenapa anjing yang dicari? Apalagi babi. Nah, itu jangan. Ya, jadi yang halal banyak, yang tidak halal sedikit. Tuh, begitu. Biwajhin minal wujuhi, ya, dengan jalan daripada beberapa jalan, illa indal ittirori, kecuali kalau dalam kondisi darurat. Ini juga kayaknya ya susah dah kalau darurat, kita lagi di hutan misalnya, enggak tahu pulang, kesasar kita udah beberapa hari, ya lapar, nyari binatang-binatang yang halal enggak ada, cuma ada daging ular, ya. Nah kalau kita kagak makan kita bisa mati. Nah mempertahankan hidup itu boleh, kita makanlah daging ular, tapi jangan banyak-banyak. Ya, ini ular dibakar, disate, lah enak juga dagingnya. Ya, makan lagi, enggak boleh. Sekedar untuk menyambung kehidupan. Sebab menyambung kehidupan itu hukumnya wajib. Ya, sehingga indal ittiror itu dibolehkan. Ya, itu kan namanya udah tujuan akhir banget. Ya, makanya kita mempertahankan kehidupan itu hukumnya wajib, wajib hukumnya. Ya, enggak boleh kita menyiksa diri kita. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kamu binasakan diri kamu. Ya, misalnya kita enggak mau makan-makan. Ya, enggak mau makan, enggak mau minum, puasa kagak. Ya, puasa kagak, makan enggak mau, minum enggak mau. Sengaja nuntut sesuatu misalnya. Nah, itu yang disebut ya dengan apa? Ya, dia menuntut sesuatu tetapi dengan tidak mau makan, tidak mau minum. Ya enggak boleh. Sampai lemes diimpus, menyusahkan dirinya sendiri. Enggak boleh. Makanya dalam puasa itu enggak boleh wisol. Kalau kita belajar puasa nanti di babnya
itu ada yang diharamkan. Apa? Al-wisol. Wisol itu artinya kita udah waktu maghrib gak mau buka. Saya masih kuat Ustaz, terus gak makan gak minum sampai besok lagi, sampai puasa yang kedua harinya, sampai puasa yang tiga harinya. Wisol tidak boleh dalam Islam ya, jadi mesti ada makan walaupun cuma satu gelas, satu kepel nasi ya. Dulu saya masih jadi santri ya, itu ada istilahnya puasa pati geni. Itu puasa kalau bukannya cuma air putih segelas sama sekepel nasi. Nah itu namanya masih buka, boleh. Terus gak boleh makan lagi dah tuh, habis itu terus sampai besok. Nanti giliran buka cuma itu doang, air putih segelas sama nasi sekepel. Udah gak ada lauknya, gak ada apanya, nasi putih sekepel sampai 7 hari. Nah malam terakhirnya itu semalaman gak boleh tidur, baca wiridan aja. Seperti itu. Kalau tidur batal, harus ulang lagi. Begitu. Nah itu tetap namanya mesti makan walaupun di puasa. Jadi nggak boleh tuh pas banget maghrib dikagak buka. Tetap harus berbuka. Makanya kalau kita lagi puasa itu dengar suara azan maghrib mesti dibatalkan. Jangan bilang saya masih kuat Ustaz, ya bertahan terus ah sampai besok. Enggak boleh, bukan malah bagus, wah ente hebat banget puasa kagak buka-buka, bukan hebat ya, itu enggak boleh. Dalam Islam itu syariatnya enggak boleh, al-wisol namanya, enggak boleh, karena nanti bisa menyiksa diri ya. Jadi artinya diri ini punya hak ya, dia berhak untuk dikasih makan. Nah seperti itu, jadi begitu ya. Kalau udah darurat enggak ada makanan, cuma ada yang haram, masih dibolehkan. Lid darurah namanya. Itu alasannya seperti itu. Wahuwa ayusrifal insanu alal halak. Yaitu dia ya menjaga supaya jangan sampai hancur, binasa. Summa la yajidu ghairahu, kemudian dia tidak menemukan yang lainnya. Fa inda zalika, maka pada saat itu ya illallahu tanawulu minhu, halal boleh di mengkonsumsi barang yang diharamkan. Mana ya dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla lighairillah bihi al-ayah." Tuh, jadi Allah haramkan buat kamu maitah. Allah haramkan kamu dam, lahmul khinzir, atau sesuatu yang disembelih yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Itu semuanya bangkai, enggak boleh dimakan. Ya, jadi haram bagi kamu al-maita, bangkai, darah, daging babi. Ada yang bilang, "Ustaz, itu kan di Al-Qur'an ada lahmul khinzir, daging babi. Gimana kalau tulangnya, boleh enggak disop?" Ya kagak boleh juga. Ya, macam-macam aja ente. Ya, tapi kan ini dalam Al-Qur'an lahmul khinzir. Ente pintar tapi goblok. Ya, begitu. Ya, ini lahmul khinzir, Ustaz. Lahmun apa artinya? Daging. Ya, nah berarti kalau tulangnya boleh dong. Nah begitu. Ini kelihatan pinter di blok on nih ya. Tinggal belajar usul fikih berarti. Ya, jadi Allah sebutkan dagingnya itu memang yang kelihatannya paling penting. Kalau dagingnya aja kagak boleh, apalagi tulangnya, begitu. Rambutnya, kulitnya, itu semuanya nggak boleh. Ya, jangan nanti ada ustadz baru bilang, "Wah, ini dalam Al-Qur'an yang kagak boleh lahmul khinzir, daging babi." Berarti kalau tulangnya boleh, kulitnya boleh, rambutnya boleh. Oh, murid-muridnya bilang, "Iya, ya benar juga." Nah, begitu ya Bapak Saudara ya. Hati-hati. Jadi lahmul khinzir, Allah sebut daging, daging babi. Ya, nah itu daging yang paling penting disebutkan yang utamanya. Nah yang lain-lain tinggal ikut. Ini namanya kias aulawi kalau kita belajar usul fikih. Nah begitu. Kalau dagingnya aja enggak boleh, apalagi yang model-model recehannya, tulangnya, ya sumsumnya, ya terus kulitnya, ya dan lain-lainnya. Nah itu tetap haram hukumnya. Namanya kias aulawi. Atau ada orang ngomong begini, ya, mana dalilnya kita enggak boleh mukul orang tua? Enggak ada dalilnya. Ya, iya benar enggak ada dalilnya. Cuma di dalam Al-Qur'an kita enggak boleh ngomong membentak, wala taqul lahumaa
uff, jangan sekali-kali kamu berkata kepada kedua orang tua dengan kata-kata ah. Tuh bentak aja enggak boleh. Bentak aja enggak boleh, bagaimana mukul? Ya, dia bilang begitu. Ini dalil memukul enggak ada nih. Berarti kita boleh anak mukul orang tua. Nah, ini gila nih orang begini. Ya, seperti itu. Itu namanya kias aulawi. Itu. Kalau membentak saja hukumnya haram. Apalagi ya kita memukul. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Nilah mul khinzir atau binatang-binatang yang disembelih bukan karena Allah. Ada orang nyembelih kambing. Kenapa? Karena ada permintaan jin. Nah, ini enggak boleh nih. Ya, ada orang mabok, ya kesurupan, minta potongin ya kambing sama ayam, kopi satu gelas sama rokok, di Samsu lagi mintanya. Ya begitu, kita ikutin motong dah supaya ini sesuai dengan permintaannya, dikemasukan jin. Jangan, gak boleh, jangan diikutin. Maksud jin diikutin ya, nah, gak boleh. Kan kadang-kadang ada tuh minta dipotongin kambing, ayam, ayamnya ayam putih lagi. Nah, begitu ya. Nah, jadi sembelihan sembilan binatang yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya, itu gak boleh ya. Wala adin ya, itu apa tuh ya, waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla lighairillah. Nah, ini ayatnya, pamanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Pamanitturra, maka siapa-siapa yang darurat terpaksa, ghaira baghin wala 'ad, tanpa itu melampaui batas ya, sekedarnya saja demi menyambung kehidupan, pala isma alai, maka itu tidak berdosa bagi orang tersebut. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, begitu ya, jadi begitu sayangnya Allah kepada kita, mestinya ini makanan haram, tapi karena terpaksa untuk menyambung kehidupan dia makan, boleh sekedarnya untuk menyambung kehidupan, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nanti baru wal qismus sani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdahu wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bi sholihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.